Halo semua, balik lagi sama gue Rian si Silverman. Super join jadi Epic Man, teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like guys ya. Gue doakan yang subscribe dan like yang mendapat Epic Big Time Show Time peman yang lo mau. Rezeki lo lancar terus, lo dan keluarga lo sehat-sehat terus, amin. Kalian juga amin gitu guys ya, oke. Jangan lupa subscribe dan like. Yang nyari trik untuk dapetin Epic terbaru ya guys ya, Epicnya Milan tuh yang ada Nesta, Dida dan juga si Costa Curta. Itu triknya udah gue upload, kalian bisa langsung tonton aja ya guys ya. Itu triknya ampuh banget, gacor banget, langsung tonton aja guys ya. Triknya udah gue upload, trik untuk dapetin Epicnya Milan. Kemudian banyak yang nanya, bang gimana sih bang cara dapetin Drogba bang ya kan. Drogba gimana caranya tuh bang, Drogba. Trik dapetin Epic Drogba udah gue upload juga, kalian bisa langsung tonton. Dan juga banyak yang nanya, bang gimana sih dapetin Torres tuh, yang Torres Chelsea ini, Epic Torres Chelsea yang ini. Ini juga udah gue upload, caranya ada di channel gue yang satunya, Kak Kennedy spasi LEVA, Kak Kennedy Live. Cari aja, di situ ada video teratas mungkin ya. Cara dapetin Epic Torres Chelsea ya dari awal sampai akhir itu gampang banget teman-teman ya, langsung aja kalian lihat ya. Nah, jadi ini adalah salah satu akun yang ada, yang waktu itu gue angkut Epic Torresnya teman-teman, Epic Torres Chelsea ini. Kemudian gue juga, oh ya di sini juga ada plat ini ya guys ya. Kemudian di sini salah satu akun timbunan gue, ini bisa Messi ini guys ya, Messi yang gratis ini bisa 102. Kalau kalian belum tahu ya caranya gimana, udah pernah gue upload juga ya, bikin Messi 102. Nah kemudian ini juga nih guys ya, untuk si Torres yang ini ya, yang di akun ini juga gue Guardiola waktu itu. Nah di sini kita akan pakai akun ini untuk apa bang? Karena apa? Jadi kalian bisa mengklaim ya, ada event baru banget nih hari ini, yang baru banget hari ini. Kemudian di sini, nah di bagian poin ini kalian bisa mendapatkan, kalau kita lihat, nah 100 koin gratis dengan penukaran 0 poin ya. Ini sebenarnya pernah waktu itu muncul event seperti ini juga, cuma udah hilang ya waktu itu, waktu di Football 2024 Mobile sebelumnya pernah event seperti ini. Nah ini event muncul lagi di Football 2025 Mobile ya. Mungkin banyak yang nanya, bang kok di gua nggak ada sih, di akun gua kok nggak ada bang, gimana bang kok di akun gua nggak ada. Ini hanya berlaku di kalian yang akunnya itu, kalau kalian punya akun timbunan banyak nih kan, gua dari dulu udah sering bilang kalau misalnya kalian punya akun timbunan banyak, buatlah ya beberapa lah atau 1, 2, 3 lah akun region Jepang, yang mana bukan cuma akunnya doang Jepang, tapi di web Konami ID-nya ya, di Konami ID-nya itu juga kalian Jepang juga. Jadi kan kalau akun baru itu ya, kalau kita lihat ya di akun baru itu, kalian misalnya baru bikin akun gampang kok, apalagi kalian pakai root explorer, tutorial juga udah pernah gua kasih tau kan, tutorial pakai root explorer kan teman-teman ya, tinggal ubah nama udah jadi akun baru gitu kan, baru buka eFootball ya. Di situ kalian nanti di akun baru kan kalian disuruh milih pilihan negara mana aja, pilihnya Jepang tuh, di dalam eFootballnya pilih Jepang. Kemudian kalau akun baru, kalau kita ke ekstra, kemudian ini buat yang belum terlalu paham aja ya, mungkin ada baru yang baru main. Kemudian setelah ke ekstra, kemudian kalau ke dukungan, data tautan. Nah di sini kalau akun baru ini Konami ID-nya ini belum checklist ya. Nah ini kan kita harus mentautkan Konami ID dulu kalau akun baru. Nah kalian klik yang tautkan ke Konami ID ya kan, kalian klik yang tautkan ke Konami ID. Nanti kan disuruh mendaftar tuh kan Konami ID ya, akun yang tersebut. Nah di akun tersebut setelah daftar itu pilihnya Jepang juga. Jadi banyak dari kita yang ada dari teman-teman yang akunnya itu daftarnya Jepang, tapi pas daftar Konami ID-nya pilihnya Indonesia, footballnya itu Jepang, tapi di webnya atau di Konami ID-nya itu Indonesia. Ada yang di footballnya Indonesia, pilihnya negara Indonesia, pas daftar di Konami ID-nya pilihnya Jepang gitu. Jadi nggak sama, jadi harus dua-duanya Jepang ya. Jadi eFootballnya Jepang, kemudian pas daftar Konami ID-nya juga pilihan negaranya harus Jepang juga. Kalau dua-duanya Jepang, eFootballnya Jepang, kemudian di Konami ID-nya, di web Konami ID-nya Jepang, nah kalian itu bisa pakai ini ya. Ingat ya, dua-duanya harus Jepang. Di dalam game eFootballnya Jepang, di pas daftar Konami ID-nya juga Jepang, itu bisa. Kalau kalian penasaran, bikin aja akun baru, gampang bikin akun baru teman-teman ya kan. Paling berapa sih, 1 menit, 2 menit, 3 menit, apalagi pakai root explorer tuh gampang banget. Oke ini kita anggap kalian udah paham ya, dua-duanya udah Jepang tuh. Ya misalnya kalian punya akun timbunan 20 misalnya, ya 2 bijinya kalian pilihnya Jepang, di Konami ID-nya Jepang, di eFootball Jepang lah 2 biji ya, 2 akun kalian gitulah ya. Contoh aja gitu ya, punyalah, seenggaknya kalian punyalah yang dua-duanya Jepang gitu ya. Karena event Jepang ini enak banget guys ya, kadang-kadang dapat hadiah apa, ini aja tiba-tiba 100 koin gratis, cuma nukerin 0 poin lagi guys, nikmat banget nih guys.
Kita langsung aja klaim ya. Kalau yang sebelumnya itu Jepang itu dapatnya 25 koin doang setiap hari Senin. Nah, tapi lagi ada event ini tiba-tiba dikasih 100 koin nih, guys. Gokil ya. Gokil ya. Kita langsung klaim aja ya. Yang 100 koin aja dulu. Kita klik aja yang ini. Dia berputar-putar, oke. Okay. Nah, udah muncul seperti ini. Oke, okay, kita klik kembali. Nah, kalian nah udah kayak gini. Nah, udah seperti ini ya, udah gelap nih tulisannya. Berarti kalian udah dapat. Kita langsung ke eFootball-nya aja. Oke okay guys ya, ini sudah ditukar tuh tulisannya, ditukar sudah ya, sudah gelap berarti udah ditukar gini guys ya, udah nggak bisa kita klaim lagi karena kita sudah penukarkan tadi gitu ya. Oke okay. Oke okay, nah di sini tuh kalian bisa lihat ya, item ditambahkan ke kotak masuk ya kan, 100 koin eFootball ya kan, gratis ya. Jadi ya lagi ada event ini enak banget guys ya, gokil ya. Ya, cuma itu sekali lagi kalian harus dua-dua Jepang. Jadi eFootball-nya Jepang, kemudian di Konami ID kaliannya juga harus Jepang gitu. Oke. Okay. Gratisan, kemudian kita langsung aja cek di kotak masuk di sini. Nah, ini langsung kita mendapatkan 100 koinnya gitu ya. Lumayan kan teman-teman ya? Lumayan nih kan. Asik kan? Greget-greget asik, greget ah koin ini namanya, guys. Kita langsung terima semua aja di sini, oke? Okay, diterima semua. Jadi buat kalian semua sekali lagi mudah kan nih guys ya, cuma sekali lagi harus yang namanya Jepang. Jadi baik juga yang nanya, bang kalau lu masalahin region gak sih? Kalau gue itu nggak masalahin region asal bukan Belgia. Kenapa? Karena kenapa apa? Kalian nggak bisa gacha epic, nggak bisa gacha player of the week ya, nggak bisa gacha-gacha lah. Jadi selama bukan Belgia regionnya, jadi gue sih nggak terlalu masalahin gitu, biasa aja gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang aduh gue mau pengennya Indo doang nih ya, ya terserah itu hak pribadi. Cuma kalau gue sih gue nggak masalahin region kalau gue guys ya, mau itu apapun asal jangan Belgia aja gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi simple kan guys ya, tinggal kalian klaim ke bagian poin, nah nanti akan ada untuk 100 koin yang bisa kalian tukarkan, 100 sama 25 koin lah, 125 koin gratis dengan penukaran 0 poin, bayangkan enak banget ya guys ya. Oke okay. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini ya, thanks for watching, see you next time, bye bye.